bulan yang lalu alhamdulillah jajaran ketua umum P3 hadir ke kantor PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. Dan pesta demokrasi yang akan kita lampaui nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi tersebut dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya silakan Pak. Jalan, Pak. Jalan, Pak.